Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para sahabat Nuansa Fakta Dunia. Semoga para sahabat dan para subscriber sehat selalu. Dimanapun kalian berada, dimudahkan segala urusan dan dilapangkan rezekinya. Amin. Neng sangat senang bisa bertemu dengan kalian lagi di episode kali ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke pembahasan. Hai para sahabat Nuansa Fakta Dunia, tahukah kalian? Setiap umat muslim pasti tahu kewajiban yang harus dilakukan ketika anaknya baru lahir. Ya, bayi yang baru lahir wajib untuk diazankan dalam Islam. Meski demikian, tahukah Anda mengapa hal tersebut wajib dilakukan? Berikut penjelasannya. Berdasarkan hadis dan ayat-ayat Al-Quran, diterangkan bahwa setiap bayi yang lahir selalu mendapat tusukan dari setan. Bahkan tangisan bayi adalah jeritan pertanda dia sedang menahan sakit. Setelah kelahiran seorang bayi dalam tradisi Islam, proses azan atau adzankan menjadi suatu amalan yang dianjurkan. Ini mencerminkan pentingnya mengenalkan ajaran Islam sejak dini kepada anak. Tujuan adzankan bayi baru lahir bertujuan untuk menyelipkan kalimat tauhid, syahadat, ke telinga kanan dan kiri bayi. Hal ini dianggap sebagai awal dari pendidikan spiritual dan religius bagi anak. Berikut beberapa fakta yang lebih rinci mengenai adzankan bayi baru lahir dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang bayi pun dari anak Adam yang terlahir kecuali ia pasti mendapat tusukan dari setan sehingga bayi itu menangis dan menjerit karenanya, kecuali Maryam dan putranya, Nabi Isa alaihi salam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jeritan bayi ketika lahir adalah karena mendapat tusukan setan. Hadis riwayat Muslim. Datangnya setan pada saat itu adalah untuk menancapkan tusukan ujung jarinya pada kedua mata anak Adam. Tujuannya adalah setan mencari pengikut. Mereka ingin mengganggu kelahiran bayi agar tidak bisa melihat yang benar atau salah. Karena itu, bayi yang baru lahir harus sesegera mungkin diazankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tuntunan kepada umatnya agar terhindar dari gangguan setan pada saat bayi dilahirkan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajarkanlah kalimat la ilaha illallah kepada anak-anakmu sebagai kalimat pertama yang mereka dengar." Hadis riwayat Al-Hakim. Dalam hadis lain juga dijelaskan bahwa barang siapa yang mendapati seorang bayi yang dilahirkan, kemudian diazankan di telinga kanannya dan diikomatkan di telinga kirinya, maka ia tidak akan diganggu oleh Ummu Sibyan, setan yang selalu mengganggu anak kecil. Hadis riwayat Ibnu Sunni dari Hasan Ibnu Aki radhiyallahu an. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setan akan ketakutan dan berlari sejauh-jauhnya apabila mendengar suara azan. Sementara, untuk perkara ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran di Surat Al-Imran. Waktu pelaksanaan, azankan sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah kelahiran. Beberapa ulama merekomendasikan untuk melaksanakannya dalam waktu 24 jam pertama. Ini dilakukan oleh orang tua, keluarga, atau siapapun yang memiliki pengetahuan tentang tata cara azankan. Maka ketika melahirkannya, dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. "Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk." Quran Surat Al-Imran 36.
Kalimat azan, azankan bayi melibatkan pengucapan kalimat azan ke telinga kanan dan kalimat iqomah ke telinga kiri. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang muslim dewasa yang tahu tata cara azankan dan memahami maknanya. Demikian mengenai alasan wajibnya seorang anak muslim yang baru lahir untuk diazankan oleh orang tua mereka. Semoga informasi di atas bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, channel yang membahas berbagai fakta di seluruh dunia. Wassalam.